I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you. Ganti baju yuk. Gak usah. Hey guys, boleh ikut main gak? Kenapa sih ikut main? Tidak. Basket gede-gede gak bisa main basket gemuk ini, cebol juga. Emangnya kenapa? Kalian takut kalah sama kita? Ngapain gua takut? Kita balik aja sana. Ya udahlah, yang waras kalah. Oke, baik teman-teman, karena kami juga udah belajar materi polinomial, jadi saya akan memberi soal di sini. Nanti Yere silakan maju ya. Ya udah Bu, biar saya aja yang bantu jawab. Siapa soalnya? Oh itu 18 Bu. Betul sekali kan Van, jawabannya itu 18. Pertahankan terus ya, rajin belajarnya. Dasar anak sok pinter, lihat aja gue bakal hancurin hidup lo. Ya, sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Jelas ya, nanti jawab di Kak. Misi Bu. Iya Bu. Jadi ada kurang apa kamu datang sini? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya sering dibully sama Yere. Padahal saya tuh nggak salah apa-apa Bu. Jadi gimana ya solusinya biar Yere nggak bully saya terus? Saya juga lama-lama capek sih kalau dibully terus. Di tempat lain aja, itu loh di UKS aja. Kamu ngapain sih sampai bisa masuk ruang BK? Biasanya loh kamu gak kayak gitu. Aku masuk BK karena aku misu tadi. Nah itulah, kan biasanya aku sering misu, jadinya masuk BK. Apa sih kon? Kelihatan banget loh mukamu bohong. Orang kan nggak pernah ngomong kasar. Aku udah kenal kon dari lama ya. Kon nggak mau cerita kan? Ya udah terserah. Tunggu dulu dong ya.
Halo ayah. Enak baru pulang. Iya nih. Kamu kayak kata lesu gitu. Apa ya? Tuh lagi capek aja. Kamu udah gak apa-apa? Gak apa-apa kok ya, tenang aja. Kalau ada apa cerita, jangan diem aja. Jadi gini ya, akhir-akhir ini anak standar sekolah namanya Irmia, dia itu bully aku terus. Kayaknya dia gak suka sama aku dia. Nah, terus itu pembulinya tuh udah berlangsung selama 3 mingguan ayah. Dan juga dia tuh bully aku sampai aku tuh merasa stres banget di sekolah ayah. Pikir pelajaran pun gak bisa ya. Nah, terus aku putusin buat untuk ke BK. Tapi guru BK-nya ini malah diam-diam aja gak ngurusin masalahku. Kayaknya dia berbiak sama Yere dan ya. Udah kamu istirahat dulu di kamar. Kamu udah bakal sarang. Nanti papa yang ngurusin. Halo. Halo. Ini saya dengan Ayana Kanta. Bisa berbicara dengan Bu Novela? Ya, saya sendiri. Ini anak saya cerita, katanya di sekolah sering dibully. Dan dia juga udah ngelapor ke BK 2 minggu lalu, tapi tetap gak ditangani. Bagaimana nih ya Bu? Tapi Pak, di sekolah kan gak lanjutin juga. Oh enggak Bu, ini bukan masalah tindak lanjutnya atau bagaimana. Cuman ini anak saya sudah dibully 2 minggu lalu dan dilaporkan BK, tapi gak ada tindakan dari BK, bagaimana Bu? Maaf Pak, kita juga belum tindak lanjutin karena sekolah sedang ada masalah. Udah, kalau misalnya masalah ini nggak selesai-selesai, saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Yang mulia, hari ini kami hadir dalam sidang kasus pembulian verbal dan non-verbal di sekolah. Dan saya merasa yakin bahwa klien kami, Tuan Yeremia, tidak bersalah dalam kasus itu. Baik, terima kasih pengacara Tuan Yeremia. Silakan pengacara Tuan Kanto. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan membuktikan bahwa Tuan Yere telah melakukan tindakan bully kepada Tuan Kanto. Kami akan menyajikan bukti-bukti yang berupa saksi dan pernyataan tertulis. Terima kasih pengacara dari Tuan Kanto. Silakan akan disaksi pertama. Saya adalah Alden, teman dari Yere. Saya sering melihat Kanva dibully oleh Yeri di kelasnya bersama teman-temannya dan mengancam secara verbal. Jadi, bagaimana jawaban terhadap ini? Bagaimana hal tersebut dapat terbukti, sedangkan bukti luka di tubuh Tuan Kanva saya tidak ada? Bisa saja kalian ini menjebak klien kami, sehingga klien kami ditetapkan sebagai yang bersalah. Baik, bagaimana Mbak Kanva? Apa sudah menyiapkan bukti-bukti tentang masalah ini? Belum, Yang Mulia. Baik, saya sudah memiliki kesimpulan bahwa pihak Kanva tidak memiliki bukti yang akurat tentang masalah ini. Dan pihak Yere dinyatakan tidak bersalah karena tidak adanya bukti. Saya akan menutup sidang pada hari ini. Yang Mulia, kenapa sudah memberikan kesimpulan sedangkan kita baru saja mendengarkan saksi dari satu pihak? Sedangkan saksi yang lain belum mengeluarkan suaranya. Keputusan hakim tidak bisa digabungkan. Jadi persidangan hari ini akan ditutup. Ini Jerry gak sih? Ini katanya Jerry. Kok kamu masih video ini ke
Iya, aku hanya memberi bantuan ini karena teman lama aku Kanva berlaku seperti ini. Dan aku sudah mengusir saat ini dan ingin melakukan ini semua. Sudah, makasih banyak ya. Mohon izin yang mulia, pihak kami sudah berdiri. Tetapi, izinkan saya memanggil saksi untuk menunjukkan buktinya. Baik, silakan hadirkan saksi dari pihak kami. Silakan dilihat videonya. Baik, karena tidak ada bukti yang kuat, maka Yeremia akan dikenakan hukuman. Yere, jangan nangis. Walaupun aku sering kau bully, bukan tetaplah temanku, tetap teguh ya. Kamu kok masih peduli? Katalah kan sering membully. Ya walaupun begitu, aku tahu kok setiap manusia itu bisa berubah, walau belum saatnya. Kamu semangat ya. Aku tinggal dulu. Ayo, tinggal aku tidak makan di kudus seperti itu. Mungkin aku sekarang masih di rumah. Saya dapat tempat yang nyaman. Dan mungkin suatu saat kalau aku tidak bebas dari penjara ini, aku mau lebih serius dan berbuat baik dan tidak melakukan hal yang bodoh di masa lalu. Ya, dari saya Yeremia, selaku Hakim Tinggi PTA, terima kasih. Dua, satu. Ya. Dua, tiga. Angin, angin. Angin apa? Bunyi suarai angin ini. Jadi gini ya. Akhir hari ini aku di sekolah itu udah 4 minggu lebih. Sekolah, aku tuh dibully sama temanku namanya Yeremia. Terus aku tuh udah cerita ke guruku ya. Tapi yang mulia, hari ini kami hadir di sini untuk membahas kasus serius pembulian verbal namun. Satu, dua, tiga. Tadi kamu bikin masalah apa? Tiga, dua, satu. Ini saya cerita katanya, ini saya cerita, sorry. Satu, dua, tiga. Dua, satu. Kamu kan gak apa-apa. Bagaimana hal tersebut bisa terbukti, sedangkan bekas luka di tubuh Tuhan kan Tuhan aja. Jalan. Terima kasih yang mulia, kami akan membuktikan bahwa Tuan Pierre telah melakukan tindakan bullying yang sangat tidak merukyah.